like dari Jambi. Wow, mana orang Jambi, mana orang Palembang, mana pokoknya wong Sumatera gitu loh. Makasih dukungannya dan teman-teman yang dari Makassar, dari London, Kuala Lumpur, Tokyo, Cyprus, Germany. Ya. Yeah. New Zealand, Australia, pokoknya semua. Makassar udah sebutin, Bali, Jawa, Jogja, Semarang. Thank you so much. Thank you so much. So iya nih kayaknya kan sekarang masih pandemi. Mungkin nanti kalau udah COVID-nya udah agak reda, of course I'm miss traveling juga. I would love to stop by to Jogja. I would love to stop by to Sulawesi juga, and Bandung of course. Bandung, my friends Bandung, my alma mater juga di Bandung, and my texture-nya udah bener ya, Chien. So, dan makasih banget. Aku gila, thank you so much you guys kalian. Thank you Cheer Up Cafeps, you've worked hard, kamu keren. Thank you so much. Makassar, aku akan terus berkarya mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan nanti ya dilancarin ya. Let me put this. Hold on. Okay, bisa bahasa Sunda. Ya, abi ge tiasa bahasa Sunda. Hatur nuhun pisan buat babaturan semua keluarga, semua sadulur, semua KB nu di Bandung, di Tasik, di Pangandaran, di Batu Karas. Nuhun, hatur nuhun. Terus sukses buat teman Bali, terus danke yang di Jerman, merci yang di Prancis. Anyway, terus thank you so much. Oh my god, tuh ya ampun. Kalau bahasa oh bisa Ki. Bisa Ji. Atira aja Ji, bisa Ji. Terima kasih Ji. Ya nih, aku kok keluar ya, soalnya maybe yang tadi aku kerjain itu belum 100% ya hasilnya, tapi I'm very proud I can, you know, aku bisa head to head sama Nadia lagi gitu, bikin pastry juga, which even though not my strong core, but you know, actually I love pastry juga, cuman mungkin karena tadi waktu ya beda ya Chin ya, cuman it's not some smart move if I wanna stay, but I think my time is up aja. And ya aku juga pikir aku sampai grand final ya kan, enggak lah, you know, yang sekarang ada Adi, ada Nadia, ada Jesslyn, you guys itu yang udah keren-keren banget. I'm so proud, bangga banget, dan sekarang aku pengen ajak teman aku ya buat ada banyak ini ya, siapa, oke, untuk pertama aku akan ajak dulu berikut ini dari semua kontestan. Nah, ya gue by the way gue bukan mau ngucapin aduh sabar ya Febs ya gitu, enggak, gue gak mau ngomong itu, tapi justru gue mau minta maaf sama lu karena gue pernah bilang sama lu, oke, kan lu bentar lagi pulang Febs, tenang aja waktu lu, ceritanya lu waktu itu mau ke Jerman gitu loh, terus gue bilang, tenang, kan lu bentar lagi pulang, tanya gue yang balik. Makanya, tong kitu-kitu teing mane, ngebacot teh, ka urang, taheta. Mama malah kita yang babak. Tapi keren loh, lu bisa blackin terus, bisa gas terus sampai 4 besar, luar biasa loh chef jacket. Jadi gua udah sah bilang lu chef ya. Oke. Okay. Yes chef. Gitu kan. Yes chef. Kalau enggak. Bagus. Ada apa nih? Kok gelap-gelap gitu? Ada apa nih? Hey, kok gelap-gelapan? Waduh. Oh my god, I miss you so much. Kita juga sekarang lagi ada Kisiska dari MasterChef season 6. Halo. Hai. Hai Kisiska. Halo. Kisiska. Salam kenal. Ini lagi pada di mana? Iya nih. Telepon kita. Puji Tuhan, alhamdulillah Gusti.
jaketnya mau Wina kan? Hah? Wina. Wina chef jaketnya warna pink. Apa, iya, warna pink jaketnya. Wina chef jaketnya warna pink. Beli sendiri guys, beli di Shopee. Oh my god. Itu kan cita-cita kita kemarin kan. So ya Kang Seto tadi, Kang Seto tadi gitu terus udah belum selesai kan statement-nya. Ya. Ya, yang pasti gue bangga banget sama lu bisa dapet chef jacket dan gue udah sah untuk mengikuti ya. Semangat terus, ditunggu masak-masak di Bandung. Tunggu hayang kabita pisan buat masak jeung Kang Seto jeung party gastronomi oge. Go. Yeah, I cannot wait to apa namanya mengulik cita rasa Nusantara of course. There's a lot of things, right? Iya yeah, kan? Yeah, so yeah. I cannot wait to go to Bandung. Perasaannya ditunggu. Jaket itu mimpi aku nih Anjo. Mimpi aku tuh ya jadi juara. Mimpi aku tuh cuma asal dapat chef jaket tuh lah jadilah. Masa iya? Beli sendiri. Lo tetap main. Berani selingkuh. Waduh. Gosip dari Oke, okay. Jadi gini di luar karantina sama Wina, di dalam karantina. Ya. Oh. Aduh ketawa nih. Tadi suaranya ngelag. Emang kayak Gemini ya. Main sama siapa aja kalau Gemini mah. Kacau. Main sama siapa aja gila. Bri, ini nih kembaran lu nih, Brian nih. Kamu mau ngomong sesuatu dong. Hi, Bri. Nah, ngomong-ngomong. Gua terakhir. Cheers something to you. Good job apa sudah sampai top 4. Kamu yang awalnya dulu merasa tertekan oleh banyak komen netizen yang dengan konsepnya aku sebuah durian dulu. but you conquered and then you fight until the end, like until top 4 is really amazing. Maybe kekalahan tidak gampang, but you fight until top 4 is really really good. So good job for you. So happy for you. Thank you so much, Brian. Not so long after you. Nah kalau materi you gone, aku gone. Iya dong, kan ceritanya kan aku tuh berharap banget si Brian mau cover kan. Jadi kan udah belajar suara 1, suara 2, suara 15. Ya kan? Tapi gak apa-apa. Aku cuma mau pesan satu. Aku tuh bangga nih Ayu sama Ayu bisa membawa Sumsel sampai top 4 loh. Yes. Itu kayaknya baru pertama kali dari Sumsel top 4 loh. Kayaknya Yuko? Kali kan? Iya loh, bangga Nian Yu. Aku tuh bangga Nian Yu pacak membawa nama Sumsel Sumatera Selatan ke MasterChef Indonesia top 4. Dapat chef jaket, dipajang yuk, jangan lupa di ruang tamu ya. Chef jaket kok dipajang? Alhamdulillah. Perlu aku pakai sekarang enggak lah ya? Pakai dong. Ya. Tunggu ya. Ya. Ini sekarang Kakak sudah aman ya? Katanya dinding belakangnya warnanya. Aldo nih aku lagi live ini. Dinding udah ini, Bro. Dinding udah aman. Dinding udah aman. Minggu lalu tuh masih panik. Minggu lalu by the way. By the way, Brian itu masih di karantina, bajunya putih. Oh iya dong, Brian. Gue dengan hotel kita, jadi gue chat semua dindingnya kayak di hotel kita gitu loh. Ini mewakili jaket ini aku persembahkan untuk nomor satu banget fellow contestant. Yes, udah. Tunggu udah standby. Untuk fellow contestant yang udah sama-sama berjuang, kita sama-sama berjuang di sini bareng-bareng dari awal. Kita tahu rasanya perjuangan kita kayak apa, kita tahu rasanya makanan dilepeh, kita tahu rasanya deg-degan, kita tahu rasanya dikatain sama netizen, kita tahu rasanya didukung dan dengan penuh cinta sama teman netizen juga.
kita tahu rasanya didoain sama keluarga dan teman dan pendukung kita dan sahabat-sahabat kita, dan kita udah yang mental yang terombang-ambing kita juga udah rasakan, dan di Chef Jacket aku persembahkan buat kita semua. Nadia, jangan Nadia jangan cemburu. Panas sih. Tadi aku oke, double. Harusnya langsung berat. Tapi kan udah gelap-gelapan. Nah. Nah, so gitu. Masak ayam goreng. Okay. Ayam goreng. Enggak, weh. Oke. Bri, kamu Bri. Tadi nanti abis ini aku akan ajak Adi sama Nadia ya. Oke. Okay. Nih, kalau dari gue kan belum memberikan speech buat lo ya. Bye, thank you, bro. Thank you, I love you, I love you, Bri, Brian. Thank you so much for your support. Yes, I'll see you soon. Love you. Oke. Okay.